Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Eleonora. Dalam video kali ini saya akan memperagakan yoga with strap untuk pemula. Jadi simpel-simpel saja, mudah-mudah saja. Ya, because yoga with strap, so tentunya kita membutuhkan strap ya, tali pin atau tali. Kalau misalnya nggak ada ini, bisa menggunakan anduk yang panjang ya, atau tali pinggang lah ya. Oke. Mula-mulanya mari kita ini melakukan pemanasan untuk bahu kita dulu, diputar ke belakang. Lalu putar ke depan. Oke, lalu chin to chest, hadap ke bawah. Head to the back. Lalu menghadap ke depan, lalu ear towards your shoulder, arah sebaliknya, kembali ke tengah, lalu muka menghadap ke salah satu arah dan arah sebaliknya, nah, kembali ke tengah. Nah, baiklah. Dari sini kita ambil strap kita ya, kita ambil belt kita, lalu tangannya itu dibuka lebih daripada shoulder kita, dari bahu kita, buka lebar. Oke, lalu dari sini kita pelan-pelan tangannya naik ke atas dan juga pelan-pelan menuju ke belakang, begini. Oke, lalu kembali ke depan lagi. Nah, kalau misalnya susah gitu mau ke belakangnya, Anda bisa dilebarkan lagi, ya, lebih mudah jadinya. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, jangan dipaksakan, ya, segimananya Anda saja. Oke, yang penting Anda dapat merasakan adanya stretching pada bagian sini, depan, dan bagian belakang. Dan juga pelan-pelan kita melenturkan otot kita. Mungkin lama-kelamaan jadinya Anda bisa lakukan ini dengan mudah ya. Kita melakukan sebanyak 10 kali dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke. Nah, pas melakukan ini saya lupa memberitahu tadi, melakukan begini jangan dibengkokkan ya itu sikunya. Kalau bisa agak diluruskan, bengkok sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai bengkok banget gitu. Oke, dari sini stretch your hand. Oke, kita tarik talinya, lalu tangannya naik ke atas. Oke, then from here bend to one side. Nah, feel stretching at the side of the hands. Rasakan peregangan daerah samping tubuh dan tangan kita. Ingat talinya itu ditarik dengan kedua tangan kita. Stay ya. 3 2 and 1 come back to the center. Nah, arah sebaliknya. Stay. Fokus ke pernafasan Anda. Three, two, and one, come back center. Oke, dari sini kita turn your body to the right side. Stay. Talinya tetap ditarik dengan kedua tangan. Two and one, back center and the other side. Stay. Three, two,
And one, slowly come back center. Tangannya turun. Kita relax sebentar. Oke. Okay. Alright, nah dari sini, tadi kan kita bukanya gede. Sekarang kita bukanya lebih kecil. Sebanyak ini, selebar bahu kita. Oke, okay, as wide as your shoulder. Oke, okay, tangannya lurus ke depan. Jangan terlalu lurus juga. Jangan dipaksakan lurus gitu maksudnya. Bisa dibengkokkan sedikit apa ini sikunya. Sedikit aja. Oke, okay, then from here talinya ditarik. Naik, tangannya naik ke atas. Oke, okay, tetap stay. Nah, pada posisi ini, perutnya itu jangan nungging ke depan. Kebanyakan, terutama cewek-cewek, perutnya jadi ke depan gitu. Enggak. Perutnya tetap masuk, jadi spine tulang belakangnya itu agak tetap tegap gitu. Stay, two, and one, menghadap ke arah kanan, two, and one, back center, kembali ke tengah, lalu arah sebaliknya. Two and one, come back center. Oke, okay, dari sini tangannya dibengkokkan, talinya tetap ditarik ya. Kalau bisa turun sampai apa ini menghadap tangan upper arms-nya itu hampir sejajar dengan mat, dengan lantai. Oke, okay, stay. Nah, pada pose ini jangan ke bawah gitu. Usahakan mukanya itu tetap menghadap ke depan. 3, 2, and 1. Hands up, hands down. Tangannya naik, turun, naik, turun. Sekali lagi, naik, turun. Tetap ditarik. 2, 3, one, slowly hands up, release your hand. Okay, relax. Okay, then nih, direlaxkan dulu tangannya. Nah, pergerakan-pergerakan tadi bagus untuk membuka ya, membuka chest kita, dada kita, dan juga melatih otot pada daerah tangan kita ini dan juga pada daerah belakang, pokoknya bagian upper body gitu. Selanjutnya mari kita melakukan dengan kaki kita ya. Oke. Okay. Nah, kaki dua-duanya ke depan dulu, tap dulu. Lalu kaki kiri, tumit kaki kiri kita bengkokkan. Jadi kaki kanannya tetap lurus. Jari-jari kaki menghadap ke depan. Oke. Lalu dari sini, ya, kita akan membawa badan kita ini turun ke bawah. Tapi jangan bungkuk gitu ya. Bungkuk itu nggak benar. Jadi kita fokus ke perut kita ini, kita bawa ke arah ke depan, ke arah paha kita. And then kita menggunakan belt untuk membantu kita supaya enggak apa ini bisa lebih turun ke bawah gitu. Stretch-nya lebih banyak juga ke arah kaki belak di arah kaki belakang kita. Oke, pelan-pelan nih mulai turun ke bawah. Perutnya itu menghadap ke paha. Coba rasakan stretching pada bagian betis dan juga belakang paha. 3, 2, 1, slowly come up. Right, release. Okay, akan kita tukar ke kaki sebaliknya. Kedua tangan kita mensupport back of the knee. Kita pull kaki kita ke arah tubuh. Mari kita tuker. Tuker kaki. Jari-jari kaki menghadap ke depan.
And then loop your foot. Kakinya dilingkerin dengan belt, dengan strap. Oke, pelan-pelan kita membawa perut kita ke arah paha. Lalu kita tarik beltnya. Stay. Fokus, bernafas. Three, two, and one. Slowly come up. Jika Anda ingin merasakan, jika Anda ingin melakukan lebih lama lagi, Anda dapat stop videonya dan Anda lakukan lebih lama lagi. Tuh. Kali ini kedua-dua kaki. Oke, kita loop kaki kita. Oke, posisikan tali kita ini di bagian ball of the foot. Jangan di bawah gitu, di ball of the foot. Jadi pada tulang yang menjoin, yang menghubungkan jari-jari kaki dengan tapak kaki. Oke, kalau misalnya kakinya sangat tegang, bisa Anda bengkokkan sedikit lututnya. It's okay. Dan kemudian kita badannya menuju ke arah depan. Oke, ini tergantung dari kefleksibilitas masing-masing tumbuh. Kalau misalnya bisanya segini aja, stay. Yang penting adalah Anda dapat merasakan stretching, peregangan pada otot-otot kaki dan juga pada bagian belakang tubuh. Stay. Anda bisa menutup mata Anda dan juga perhatikan cara pernafasan Anda. Five, four, three, two, one. Slowly come up, release, lepaskan. Oke, okay, bend the knees. Oke, okay, kita hug the knees. Peluk lutut Anda sebentar dan kepalanya menghadap ke bawah. Kita coba untuk relax pada posisi ini. Alright, release your hands. Nah, Kriki, kali ini kita akan melakukan dengan tiduran ya. Oke, pelan-pelan kita tiduran. Alright. Bend the knees, lututnya dibengkokkan. Lalu drop the knees side to side. Lututnya ke kiri dan ke kanan dulu. Oke. Kemudian dari sini kita loop. Kita Anda bisa memulai dengan kaki kiri atau kanan dulu, terserah Anda. Nanti tukar ke arah sebaliknya aja, kaki sebaliknya. Nah, loop ini kaki kita. Remember to loop around the ball of the foot. Jadi bagian ball of the foot Anda aja ya, jangan di tengah. Ball of the foot. Sini pelan-pelan kita luruskan kaki kita. Salah satu kakinya ini bisa di lututnya bengkok atau bisa lututnya lurus, terserah Anda ya. Kalau lurus, Anda akan merasakan lebih banyak peregangan, stretching. Oke, dan stay. Nah, pada melakukan ini tangannya itu nggak usah sampai naik ke atas begini ya, karena saya melihat sering teman-teman atau murid-murid saya melakukan tangannya sampai naik ke atas begini. Jangan begitu. Tangannya itu turun. Jadi bahunya itu jangan terlalu naik, masih tetap nempel di mat. Itu. Kalau ininya belakang kakinya tegang banget, bisa Anda bengkokkan sedikit. Stay.
Kalau Anda yang lebih fleksibel, mungkin Anda bisa mencoba untuk lurus dan agak sedikit ke depan. Kakinya itu agak bawa sedikit menuju ke arah kepala Anda. Oke, stay and breathe. Tiga, dua, satu. Oke, dari sini kita buka ya, buka kaki kita pelan-pelan, kita buka kaki kita ke arah samping. Oke, nah, then stay. Stay at whichever heights you feel comfortable. Jadi, kalau misalnya bisanya segini, stay di situ. Kalau misalnya kakinya bisa sampai ke bawah ke lantai, ya stay, bawa kakinya sampai ke arah situ ya. Hold the belt. Di sini akan Anda merasakan peregangan atau stretching pada inner thigh, bagian dalam paha Anda dan bagian dalam kaki Anda. Five, four, three, two, one. Slowly bring your leg up. Okay, bend the knee. Okay, then release. Kita tukar kaki satunya lagi. Di loop ball of the foot, lalu pelan-pelan kita luruskan kaki kita and stay. Five, four, three, two, one. Slowly open your legs to the side. Pelan-pelan bawa ke arah samping. Okay. Just. Baiklah teman-teman semua, semoga Anda menikmati sesi yoga tadi. Ianya sangat singkat dan mudah dan sangat cocok sekali untuk pemula dan juga cocok banget untuk badan yang sangat tegang gitu, yang kurang lentur, yang membutuhkan kelenturan. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa klik like dan subscribe.
dan share ke teman-teman yang lain jika Anda merasa ini dapat membantu mereka. Dan see you in the next video. Bye.